Bid'ah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahuwataala telah berfirman. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridoan kami, maka pastilah kami benar-benar akan membimbing mereka kepada jalan-jalan kami tadi. Dan sesungguhnya, Allah benar-benar menyertai orang yang berbuat ihsan. Ini adalah janji Allah Ta'ala yang diperkuat dengan lamut taukid diperkuat juga dengan nun tauqid sakilah benar-benar Allah akan membimbing orang yang memang mencari kebenaran Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha. Tayib. Makanya intinya adalah ada pada usaha. Ada pada usaha, ada pada kesungguhan dan niat yang teguh. Makanya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam Al-Fawaid beliau mengatakan biqadrihim matil abdi wa wa takun yakunu sesuai dengan kadar tekad kesungguhan, kejujuran, dan keinginan seseorang, disitulah ada taufik dia. Intinya pada kesungguhan. Makanya Syekhul Islam di dalam kitab Iktidak Sirotil Mustaqim, beliau mengatakan, وَمَا Barang siapa bersungguh-sungguh untuk mencari kebaikan, dia akan diberi kebaikan tadi. Dan barang siapa bersungguh-sungguh untuk menjauh dari keburukan, maka dia akan dilindungi dari keburukan itu. Jadi kuncinya ada pada kesungguhan dan keinginan. Karena memang Allah Ta'ala menciptakan kita di dunia memang untuk bekerja, untuk berusaha, untuk bersungguh-sungguh. Karena agama ini sebagaimana kata Allah Ta'ala, Laisabi amaini yikum wala amani yi ahlil kitab. Agama ini tidak Berdasarkan angan-angan kalian ataupun berdasarkan angan-angan ahli kitab Jadi apa? Kembalinya kepada kesungguhan dalam beramal Makanya setelah itu Allah membicarakan masalah Barang siapa mengamalkan keburukan dia akan dibalasi sesuai dengan keburukannya Namun barang siapa beriman dan beramal soleh maka dia akan mendapatkan pahala demikian dan demikian Jadi kembalinya kepada amalan Tayyip. Sementara kita tahu yang namanya Al-Khair Al khair itu bukan hanya urusan duniawi, urusan ukhrawi juga khair, bahkan ilmu itu sendiri juga khair dengan dalil-dalil yang ma'ruf. Tayib, maka barang siapa bersungguh-sungguh belajar, dia akan mendapatkannya. Berarti apa? Memang kuncinya ada pada kejujuran dan kesungguhan. Di samping juga termasuk bentuk kesungguhan adalah kita doa kepada Allah taala mohon hidayah, mohon tambahan petunjuk sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dari Al Qamah bin Qais yang mana beliau setelah belajar kepada Ibnu Mas'ud dan lain-lain di Madinah beliau berangkat ke Syam kemudian beliau sholat dua rakaat atau mungkin sholat-sholat yang lain beliau sholat kemudian beliau berdoa kepada Allah ya Allah berilah berilah saya rezeki teman duduk yang baik ternyata diberi taufik untuk apa untuk berjumpa Abi Darda jadi memang bersungguh-sungguh rihlah belajar berangkat tidak harus safar, tapi intinya apa yang dimampui, di mana ada ilmu, nah kita datangi sambil berdoa. Ternyata dapat taufik besar, beliau dapat sahabat yang dikatakan sebagai hakim muhadhil ummah orang bijaknya umat ini, Abu Darda. Nah, demikian pula langkah kita berusaha untuk, di samping berdoa, kita juga berusaha mencari ilmu itu dan sebagainya. Nah, kemudian, dari masalah materinya, tentunya materi yang paling mendasar adalah Allah Taala subhana, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman <tuh> uh, terkait dengan yaitu Al Qur'an Hada kita pun mubarak ini adalah kitab yang kami turunkan dan sifatnya dia itu diberkahi jadi kita betul-betul selalu mempelajari Qur'an betul-betul kita berusaha untuk memperdalam Qur'an dan sebagainya sebagaimana diriwayatkan oleh al khalal di dalam as-sunnah dengan sanad as yang sahih dari as syabi beliau mengatakan yaitu tidaklah suatu bid'ah itu dibuat di dunia Islam kecuali dalam Quran ada sebenarnya dalil yang membantahnya itu ada tapi mungkin secara nas atau mungkin secara istimbat mungkin secara tersurat mungkin secara tersirat tapi ada jadi tatkala Quran itu memang sebagai kunci segala kebaikan berarti memang kita pegang erat Quran itu kita pelajari uh, ayat-ayatnya kita hafalkan semampunya, kita baca sebanyak-banyaknya dan juga kita e, baca tafsirnya. Mungkin langsung dari kitab tafsir atau mungkin dari tafsir yang disebutkan oleh para ulama tatkala membahas kitab-kitab yang lain. Terkadang juga membahas tafsir kan Ibnu Qayyim, Imam e, Ibnu Taimiyah ataupun bahkan dalam kitab-kitab akidah, kitab rudud, kitab fikih ada aja tafsir suatu ayat. Itu di dalamnya banyak mutiaranya. Kemudian dalam masalah akidah Jelas kuncinya adalah kita mengikatkan diri pada salaf. Makanya jadi damat bukan hanya mengajarkan kitab-kitab Al-Imam -kitab -Al imam an najdi saja. Kitab Imam Ibnu Mandah, kitab Tauhid Ibnu Mandah dua jilid diajarkan sampai selesai. Demikian pula kitab At-Tauhid punya Imam Ibnu Khuzaimah diajarkan sampai selesai. Dan kitab mereka bukan hanya berisi sanat memang. Walaupun banyak mutiara sanat, tapi juga mereka akan menyebutkan akidah yang betul dalam kes ini begini. Tatkala ada bantahan begini, jawabannya begini ada di sela-sela pembahasan hadis-hadis itu. Jadi, maka kita belajar akidah-akidah tadi, kitab yang contohnya yang disebutkan tadi, demikian pula As-Sunnah karya Imam Ahmad, As-Sunnah karya e, Ibnu Abi Asim, dan lain-lain. Kalau tidak ada yang mengajarkan, misalkan, tapi kita mampu membaca, kita baca. Insya Allah akidah saling menguatkan. Adapun kalau silsilah di markas-markas biasanya ya seperti biasa itu ya. Kitab kitabnya Imam An-Najdi kemudian masuk kepada mungkin uh, Al-Qawaidul Musla, punya Imam Ibnu Usaimin yang asalnya sebenarnya adalah dari uh, Badai Al-Fawaid punya Ibnu Al-Qayyim cuma badai mungkin bahasanya terkadang agak tinggi untuk sebagian orang nah, sudah diringkas oleh Imam Ibnu Usaimin, kemudian masuk kepada wasitiyah kemudian masuk kepada Tadmuriyah eh uh, uh, jangan Tadmuriyah yaitu misalkan apa Hamawiyah atau kalau tidak mau ke Hamawiyah langsung mungkin ke Talkhis Hamawiyah punya Imam Ibnu Usaimin kemudian baru ke Hamawiyahnya atau mungkin mau skip langsung naik ke uh, Takrib Tadmuriyah kalau Tadmuriyah langsung mungkin itu terlalu berat nah, tak, pakai Takribnya nah, kemudian masuk ke Tohawiyahnya kalau ulama di Damas terkadang mereka mendahulukan Tohawiyah baru ke uh, Tadmuriyah terkadang dibalik ini ijtihad mungkin tergantung lihat murid-muridnya sepertinya murid saya ini lebih sesuai kalau yang ini yaitu lihat ijtihad dari mudarisnya intinya kita bersungguh-sungguh kalau orang di sekolah aja sehari boleh belajar tujuh kenapa kita tidak mampu kita mampu sebenarnya akal kita cuma apa sudah dibuat letih oleh ilmu di sekolah sehingga kadang kita jadi ya memang perlu tambahan perjuangan <tuh -tuh. <tuh -tuh. <tuh. itu dalam masalah akidah demikian pula seperti yang dinasihatkan oleh Fadilatul Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu taala, ulama jazan yang jadi mufti Janub Al-Mamlakah as itu mengatakan apa? Pelajari kitab kita rujud. Karena ini adalah kitab terapan terhadap akidah-akidah yang sudah kita miliki. Karena intinya apa? Bagaimana cara kita menggunakan senjata yang telah kita miliki? Berapa banyak orang sudah hafal kitab fikih ini, tapi tatkala ada pelaksanaan di jalan atau di kampung atau di rumah dia bingung Makanya perlu perlatihan. Nah, perlatihannya adalah memang ya seperti itu. Demikian pula kita rudud ini hakikatnya adalah perlatihan dari kitab akidah yang sudah kita miliki, kaidah-kaidah. Demikian pula mustalah. Misalkan ada uh, syubhat begini-begini, maka kita katakan kaidah dalam mustalah sudah mengatakan apa? Allah di alam hujatun alam malam ya'lam Orang yang tahu hujah terhadap orang yang tidak tahu. Jangan dibalik ah. Uh. Ulama aja masih diam. Kalau mereka tak tahu, kenapa kalian tahu? Memangnya kenapa? Kaedah sudah mengatakan Allah di alam ya hujatun alam alam ya alam. Hmm. Sementara dalam hadis sendiri, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari ibnu Umar radhiyallahu anhu yang mana tatkala Rasulullah bertanya masalah apa itu tanaman yang menjadi permisalan seorang mukmin, Abu Bakar Umar tak tahu. Hmm. Ternyata apa ibnu Umar yang tahu. Apakah dikatakan karena kami orang tua tidak tahu, engkau wajib ikut tidak tahu? Enggak boleh lah, macam itu. Hmm. Kaidah sudah mengatakan, alat di alam hujja, alam alam. Makanya, Ibnu Hajar mengatakan ini menunjukkan terkadang anak kecil tahu orang yang tidak diketahui oleh orang-orang tua. Terkadang orang yang mafdul memang dari sisi derajat secara umum, dia kalah utama. Tapi dia tahu apa yang tidak diketahui oleh tokoh utama, sebagaimana Abu Musa Al-Ashari. Beliau tahu hadis al istidhanu Salasah minta izin itu tiga kali. Hmm. wa illa Kalau diizinkan masuk, kalau tidak kembalilah. Bagaimana Umar tidak tahu? Dan memang kenyataannya Umar tak tahu. Tapi apakah kemudian Umar kalau saya tidak tahu, engkau wajib tidak tahu? Tentunya tidak demikian. Jadi hmm. makanya dikatakan oleh Imam Ibnul Wazir di dalam kitab beliau uh, apa Itharul Hak. Kalau tak salah, anda baca dalam Itharul Haqi Alal Anda lupa sudah agak lama. Hmm. Beliau mengatakan apa hmm. Allah lam ya'lam, lai jatan alaman ya'lam. Yang tidak tahu bukan hujah terhadap orang yang tahu, tetapi apa wajib bagi orang yang tidak tahu untuk mencari tahu. Jadi jangan dibalik case nya. Sementara dalam perkara-perkara hizbiyah seringkali case nya dibalik. Apa itu para masyhuk tua yang masyhuk ibadah kami aja tak tahu orang itu jatuh dalam fitnah. Gimana kalian tahu? Itu bukan hujah lah. Siapa yang mengetahui segalanya? Imam Syafi'i dalam al um mengatakan tak ada orang yang tahu segalanya dan sebagainya. Itu ma'ruf siapa yang berani mengklaim dia tahu segalanya. Cuma yang sekarang yang penting bukan klaim, yang penting bukan sekedar ucapan, tapi yang penting adalah kembalinya kepada kaidah yang telah Allah Taala sebutkan dalam Quran. Hatu burhanakum ingkung tungso Datangkan bukti kalian kalau kalian benar. Jadi kuncinya pada hujah. Kalau memang terbukti dia mendatangkan hujah, ya wajib diterima karena kita beragama bukan seperti orang-orang misalkan apa ahli kitab yaitu apa sekedar menjadikan arbab menjadikan ruhban sebagai arbaba mingdunillah ahbar dan ruhban tapi apa yang mendatangkan hujah hadiah yang wajib ditaati. Oke, okay, makanya Imam uh, Alwadi wadii dalam kitab Ghoratul Asyrih mengatakan isma'u isma'u dengarkan dengarkan oleh kalian fatawa akbaru wahidin mingkum walai sama dalil dan sebagainya itu fatwa orang yang paling besar diantara kalian tapi tidak disertai oleh dalil maka beliau mengatakan falai hmm. kemudian dikatakan fatwa asgori wahidin mingkum wa ma'ahu dalil fatwa orang yang paling kecil dari kalian tapi disertai dengan dalil maka wajib ditaati hatta la bi fulan wa fulan sehingga kalian tidak menakut-nakuti saya dengan fatwa syekh fulan dan fulan Bukankah memang ini yang diajarkan oleh salaf? Kita mengaku salafi. Kita sering mendebat orang-orang asyari atau sufi. Ya Imam Syafi'i besar. Tapi kan kita Kita nggak boleh taklit. Nah sekarang kenapa kita lupa kaidah ini tatkala di antara kita. Oh tunggu ulama besar. Katanya salafi. Salafi menyuruh tunggu ulama besar kah? Salafi nggak menyuruh macam itu. Pola macam itu. Nanti orang sufi yang pandai akan mengatakan, ah, kalian ternyata tak adil. Kalau kepada kami, kalian pakai kaidah itu. Kalau antar kalian, nah, kalian ternyata begitu. Ya, kita memang wajib untuk untuk bersikap adil. Makanya Syekhul Islam dalam Iktidak Sirotul Mustaqim, beliau sudah mengatakan, Ahlu sunnah yaktubu nama lahum wa alaihim. Ahlu sunnah siap menulis apa yang menguntungkan mereka dan apa yang merugikan mereka. Yaitu jujur, kalau salah mengaku salah, selesai. Tak perlu merasa apa itu gengsi, merasa takkan saya mengaku salah. Salah-salah lah, tak masalah. Manusia jatuh bangun itu biasa. Justru yang ketahuan salah tetapi tidak mau, nah, ini malah malah jatuh namanya. Tapi, sebagaimana dikatakan oleh Abdurrahman bin Mahdi dan lain-lain, beliau mengatakan orang yang disebutkan kekeliruannya lalu dia rujuk hatinya diterima. Istilahnya salah ya berarti tak tak diambil hadis yang ini tapi hadis dia yang lain diterima. Tapi kalau dia musyir, yaitu dia malah tetap bersih, ber, apa istilahnya bersikeras degil dengan kesalahannya, maka sakoto hadis, hadisnya akan jatuh. Ini kaidah dalam mustalahul hadis. Nah, inilah penerapannya di dalam perkara manhaj barangkali atau akidah dan sebagainya. Dan itu makruf di dalam kitab-kitab. Jadi intinya di samping kita belajar ilmu-ilmu alat dan ilmu akidah, kita juga belajar bagaimana cara menerapkannya. Makanya Imam Asyaukani syaukani taala dalam Irsyadul Fuhul fi Masail Usul Usul Fiqih, beliau menyebutkan untuk seseorang itu semakin matang dalam fikihnya, beliau mengatakan di antaranya apa? Tulul mumarosah, panjangnya pelatihan. Hmm. Mungkin dia sudah hafal, hafal Quran, hafal hadis, hafal syair-syair Arab yang menjadi uh, syawahid di dalam qatrun nada misalkan. Tapi terkadang kalau dia tidak dilatih untuk menerapkan itu, dia tak mampu. Hmm. Seperti dalam pelajaran Nahwu, kita mungkin sebagai orang Nusantara, terkadang kita lebih pandai daripada orang Arab sendiri yang mereka lebih suka malah belajarnya belajar bahasa Inggris. Ya, terkadang lebih pandai, kita tahu ini adalah marfu dengan sebab rofaknya adalah dia tadak. Tapi kalau disuruh mengucapkan, mengirupkan, tak mampu bicara kita. Karena tidak dilatih. Makanya para masyayikh dulu, seperti Syekh, uh, siapa? Syekh sa Saalam dan lain-lain, memang mewajibkan melatih. Jadi sambil jalan kita mengatakan, misalkan apa zaitun, kau imun zaitun, yaitu apa, kita kata membuta daun marfo, wa dan sebagainya. Memang lidahnya harus dilatih. Kalau tidak dilatih, walaupun akalnya tahu, hafalannya tahu, tapi prakteknya tak mampu bicara nanti kita. Gitu. Jadi intinya pada perlatihan Setelah kita tahu ilmunya, pelatihan. Nah, demikian pula, dalam perkara lain memang perlu diterapkan. Berapa banyak orang yang sudah belajar uh, Faraid? tashilul Faraid punya Ibn, Ibn Usaimin, atau bahkan sampai punya kitabnya Ar-Rahabi. Tapi kalau tidak dilatih, ada pertanyaan untuk tetangga ini. Tanya ini, ini yang mati ya, si Fulan ada anak istri, ada Dato, ada Pak Cik. Ini gimana cara pembagian? Bingung dia kalau tidak dilatih, memang harus dilatih dan sebagainya. Makanya dulu uh, Syekhuna Al-Qadhi Abdul Wahab Shamiri, taala yang yang jadi itu juga. <gihihi> jadi apa ya? Istilahnya yang menikahkan anak juga. <gihihi> <gihihi> nah, beliau selain mengajarkan kaidah-kaidahnya juga apa membuat pelatihan wajib dilaksanakan ini. Uh, kalau case-nya begini, halaka halikun, halakat halikaton. Nah, kalau gini-gini, bagaimana cara menyelesaikan? Jadi memang perlu dilatih. Nah, demikian pula perkara-perkara lain -perkara yang memang perlu banyak perlatihan sehingga kita menjadi semakin pandai dengan itu. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala makruf di dalam bait syairnya itu ya, yaitu apa? Wa tuluz zamani, lamanya masa belajar. Mungkin dalam dua tahun kita boleh hafal banyak. Tetapi kalau belajarnya hanya dua tahun, kita belum tahu penerapannya, praktiknya, lihat bagaimana cara ulama menyelesaikan case ini, menyelesaikan persoalan ini dan sebagainya, makanya hanya sekedar dua tahun balik kita cuma tahu teori biasanya ketika ada praktek kita bingung hmm. kalau orang adabnya baik dia akan mengatakan, alam tanya pada yang lebih tahu hmm. sambil menyesali Kenapa saya cuma 2 tahun di Ya itu hasilnya tapi kalau dia kurang beradab dan itu banyak terjadi dia akan memaksakan diri untuk ijtihad dengan rokyu karena senjatanya tak cukup hmm. atau tak pandai menggunakan senjata yang sudah dia tahu sehingga malah membahayakan tentunya kalau macam itu hmm. Makanya emang perlu lama perlatihan. Karena kalau bukan karena pemerintah mengumumkan wajib semuanya pergi karena secara resmi karena memang Husi sudah menyerang son A, tak mau balik. Tahu bahwasanya yang namanya dakwah itu berat, ilmu kita nggak seberapa, baru 12 tahun dapat apa. Tapi wajib pulang ya sudah mau apa. Yang penting melaksanakan nasihat ulama untuk selalu berhubungan. Tapi juga kita laksanakan Kata-kata salaf, ulama bukan hanya satu. Kita bukan mengekor pada satu ulama. Kita tanya ke ulama yang lain, ulama yang lain. Sebagaimana kata para salaf, kalau anda ingin tahu kesalahan guru anda, duduklah dengan guru yang lain juga. Bukan maksudnya mencari-cari aib, hmm. tapi untuk melengkapi ilmu. Hmm. Sehingga kita tidak hanya mengekor pada satu guru. Ya memang jangan mengekor sih ya. Hmm. Imam Bukhari aja gurunya seribu. Kenapa kita yang ilmunya selemah ini tidak belajar banyak-banyak? Ya tentunya kita semangat untuk belajar. Makanya di damat. Syekh bukan hanya Syekh Yahya dan sebagainya banyak. Satu, satu hari itu boleh sampai 30 darah kalau kita mampu, tapi kita bukan robot. Karena sehari semalam paling darahnya cuma 12. Sambil malam-malam melaksanakan perintah Mas Syekh untuk murojaah ja lagi. Tadi Mas Syekh mengatakan, coba lihat e, buku Tamhid punya Ibnu Abdul Bar. Sudah malam-malam anak buka bukunya, anak pastikan, oh iya lafadnya begini. Tahu-tahu nanti dapat faedah lain lafaz sebelumnya ternyata ada kata-kata mutiara bagus setelahnya ada kata-kata mutiara bagus demikian pola kitab yang lain memang ilmu akan menarik ilmu yang berikutnya yang penting apa kita bersungguh-sungguh jangan membuang waktu istilahnya walaupun dulu sering juga Jumat pagi dipanggil-panggil Abu Fairuz Jom main bola walaupun kita tidak mengharamkan sekitar sepak-sepak aja tapi sayang waktunya sementara anak merasa ikhwah yang lain masih muda istilahnya mereka ilmunya apa kesempatannya masih banyak sementara anak ke sana mungkin usia 24 tahun merasa tua jadi lebih baik memanfaatkan waktu mengejar ketertinggalan demikian pula setiap malam Jumat malam satu malam apa ada aja itu jemputan makan orang masak-masak ya mungkin kita seminggu sekali lah datang tak tak haram masak-masak namanya letih tapi terkadang ada yang sibuk masak hampir tiap malam sibuk masak sampai hutang-hutang sampai orang yang di yang di kedai bising-bising ini kalau bukan orang Indonesia kami tak mau takut nggak bayar karena ada kedai-kedai tutup di Yaman karena apa terlalu banyak orang yang sajil berhutang padahal mereka perlu modal untuk menakai anak istri juga memusing rolling apa itu modal kasihan banyak yang jatuh teman-teman anak itu maksudnya apa orang-orang kedai itu kasihan ya karena yang berhutang terlalu banyak dari berbagai negara istilahnya boleh masak-masak tapi istilahnya ya perlu dibatasi ada yang sampai stres karena nggak ada kecap sampai buat syair. tajuknya kecap hanya hanya karena tak ada kecap sampai stres ini buang waktu ternyata dua tahun balik rugi macam itu tapi memang istilahnya lulusan damas walaupun dua tahun jangan, -jangan dua tahun ada yang cuma 18 hari pulang aja udah dipanggil ustad. memang jadi murah, kan? Nilai ustadz jadinya <tuh> senang dapat walaupun nanti prakteknya yang lainlah ilmu yang didapatkan dengan lama dan dapat taufik. Tentunya, kalau tak dapat taufik sama aja ya. Dengan yang baru belajar sikit, jelas modalnya sikit, gimana dia akan mengurusi case case umat, dia akan bingung. Walaupun statusnya dipanggil ustadz, karena apa datang dari damat misalkan. Tapi jelas prakteknya, kalau dia jujur, dia mengakui, "Aduh, ini saya belum layak sebenarnya, saya masih kurang dan sebagainya." Jadi memang perlu pelatihan yang panjang, perlu belajar yang banyak dan sebagainya. Disamping juga banyak ibadah bukan hanya dengan alasan sibuk belajar tak mau bantu. Ada aja tip jenis pelajar yang dia tatkala ditugaskan untuk bersih-bersih masjid tak mau. Saya datang untuk untuk belajar. Betul, memang kita semua pun demikian, tapi kalau semuanya seperti ini masjid kotor mau apa? Sementara pihak pengurus masjid sudah menetapkan setiap Kamis semuanya ta'awun orang Indonesia Indonesia Malaysia Singapura itu jadi saja jadi satu jadi pasukan besar ya, istilahnya untuk bersih-bersih nah, nanti hari berikut eh Kamis berikutnya mungkin dari mana negara-negara lain demikian pula waktu uh, tiba kok yaitu memasak mungkin apa dalam tiga bulan kita dapat sekali nanti yang lain juga begitu begitu ada yang mengatakan saya datang bukan untuk masak-masakan tapi saya datang untuk belajar nah betul tapi sebagaimana orang lain masak untuk antum, gantianlah di waktu giliran antum atau masak untuk dia. Istilahnya wajar semuanya saling membantu. Kalau semuanya berprestasi seperti antum, antum pun nanti kelaparan juga. kadang ada yang entah bagaimana dia tak memahami macam itu, katanya ta'awun. Nanti dia pulang dia akan dakwah itu wa ta'awanu alal birri wat taqwa. Tahu-tahu prakteknya tatkala di damat kita tahu. <laughs> bagaimana demikian pelaku waktu hirasah waktu hmm. berjaga, jaga jaga apa istilahnya sempadan iya dan sebagainya saya datang bukan untuk untuk berjaga betul tapi kalau semuanya seperti ini nanti ada pencuri karena ada pencuri kes-kes pencurian namanya kita bukan hidup sendiri kan ada orang datang dari lah dari mana masuk mencuri ini mencuri itu ya emang wajib ta'awun sebagaimana nanti pulang jadi Ustadz pun kita akan menyuruh umat untuk ta'awun Praktiknya kita kadang ya kita harus tahu diri sendiri di, di sana seset, benar -benar. oh banyak hmm. ya, ada ya, ada orang seset. orang pakai pakai sorban Jumat mau masuk masjid tahu-tahu cuing hmm. sorbannya <laughs> jadi berlubang alhamdulillah nggak kena leher hampir aja kena hmm. orang syiah jahat hmm. suka bunuh orang demikian pula waktu ada apa serangan dari para hisbun serangan yang menghina para ulama Sementara sebagian ulama menyemangati orang-orang yang mampu, bahkan terkadang disebut "tolong antum bantu". Seperti Syekh Abu Amr, ini ada ada serangan dari Abdul Alim Asilwi, As orang Taiz. Tolonglah bantu. Ya, sudah, anak yang membantu hmm. membela Syekh Abu Amr menulis. Terkadang ada permintaan ini dari uh, siapa? Itu, Karena lupa yang orang Mesir itu yang fanatik pada Syekh Rabi menghina, memburuk burukan dan sebagainya untuk perkara yang tidak layak. Kalau yang layak, anak menyebutkan memang ini keliru, ini keliru. Tapi Syekhnya sudah meralat di apa itu di cetakan berikutnya, anak sebutkan. Atau terkadang ini mengkeliru keliru ijtihad beliau dan sebagainya. Tapi kalau kalau memang tuduhannya yang keliru, jelas ya kita katakan tuduhan ini keliru, yang betul begini begini. Tapi e, memang intinya adalah tak boleh kita tatkala memang Masya sendiri sudah mengatakan antum ada kemampuan, dan ini umat sedang perlu dibantu. Ada perkara hizbiah, jadi bantulah. Ya, sudah, tak boleh kita mengatakan "saya datang untuk belajar". Mana praktek belajarnya berarti yang mana Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk membantu uh, Muslim, dan Rasulullah mengatakan, "Apa itu alam Apa itu alam Muslim? Akhul Muslim layak Yahzuluh Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lain. Jangan menelantarkan dia." Kata Imam Nawawi, at-takhzil adalah tarkunus nusrah fi hajah. Hmm. Tidak mau membantu tatkala diperlukan. Diperlukan untuk membantu sementara kita punya kemampuan. Memang ini fardu kifayah, tapi tatkala ter belum terbentuk al-kufu kecukupan, orangnya masih kurang, ya jelas kita wajib banget yang punya kemampuan. Yang tak punya kemampuan membantah, dia punya tapi punya kemampuan untuk memahami, dia wajib untuk apa? Untuk mendukung kebenaran, bukan malah bersikap tidak tahu bagi yang sudah sampai ke level untuk memahami masalah Hizbiah dan sebagainya. Sementara yang baru datang dan belum belajar, bukan baru datang, tapi dia ustadz, bukan, tapi memang dia masih orang awam. Ya, kita tidak perlu menyibukkan dia kasihan, biar dia punya ilmu alat dulu, punya akidah yang betul dulu, dan sebagainya. Jadi, masing-masing diletakkan pada waktunya, nah inilah yang dikatakan hikmah, sesuai dengan kadarnya waktunya belajar-belajar, waktunya menghapal-menghapal waktunya menolong kebenaran, menolong kebenaran kalau tak, bagaimana kita menjalankan firman Allah Ta'ala ikhtan surullah yang surkum kalau kalian mau menolong Allah, Allah akan menolong kalian, kita akan bawa kemana nanti pulang kita akan menyemangati umat tolong agama Allah, kita sendiri tak mau tak betul juga jadi masing-masing diletakkan pada tempatnya masalah nahwu ma'ruf istilahnya uh, kita misalkan mulai dari ajurumia atau sebagian yang masih sulit, sebagian sulit dengan ajurumia. Apa kayak kitab-kitab yang diringkas oleh para ulama, kitabnya Syekh Abu basir Al Hajuri atau mungkin kitab-kitab uh, dari uh, masyayah yang di Saudi atau mungkin yang dari Irak atau dari Syam ada aja kitab-kitab yang sudah diringkas yang lebih ringan daripada ajurumia ada. Kemudian masuk ke mutamimahnya. Kemudian baru masuk ke kotrun nada misalkan yang lain memba yang lain langsung skip dari uh, langsung ke turun nada. Boleh aja sesuai dengan kemampuan, tapi terkadang itu susah untuk ikhwah. Ya sudah masuk ke mutamimah dulu, baru ke nada, baru alfiah, baru kemudian mughnil labib. Nah, dengan ilmu-ilmu itu insya Allah kalau kita bersungguh-sungguh belajar dan juga melatih diri tiap malam juga insya Allah dapat kita. Allah akan membukakan ilmunya. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin.